Kamarnya mah palingan kalau kagak ada di kamarnya di musola biasaan ketiduran habis subuh sama tadarusan palingan ge. Coba ini kalau lagi nganggur ngapa dah dicuciin apa ini beda ditekil gini. Waktu-waktu gue juga pengen make ini kalau ada keperluan, namanya juga barang dipakai bang. Hujan bari-hari parang ge, baru penter kagak hujan, penting masih bisa jalan. Ya bukan gitu, kalau ada keperluan kan dia-dia juga yang make. Kalau paling kayak gue mah cuman waktu-waktu doang namanya gue mah. Apalagi dia juga yang sehari-hari yang make buat kepentingannya. Minggu ayo pergi ke bioskop bergandengan sama pacar nonton Cowboy sepatu baru aja dibeliin dasar sial pulang-pulang injek begituan. Tumben pagi-pagi udah gaya kayak orang mau pelesiran, padahal mukanya orang lagi libur, kagak kerja. Ya iya lagi libur. Mengapa gua pakai bergaya begini doang? Nih tuh, gua udah sama belum nih gua kayak artis yang mana tuh yang kondang, Beri Prima nih tuh, udah urut belum gua? Kita mah orang kampung bang, malu ah. Kita mah biasa-biasa baik. Ya lu mah belum apa-apa, udah curiga be sama gua mah dandan begini supaya jadi idola lu, bukan kecurigaan lu. Ini coba wanginya kayak wangi orang mau ziarah. Lah ini loh gini, gua udah pakai parfum kelas eksekutif kayak orang mau ziarah. Emang gua kuncen apa? Barangan ini loh ini, udah parfumnya sama parfumnya udah kelas eksekutif kayak orang ziarah. Bang, bini mah curiga wajar. Sekarang mah, abang kagak romans lagi kayak dulu. Dulu mah kayak keseloki, abang sampai panik. Nah sekarang, kan cuma mau kondangan ya. Belum naik, abang udah ngegas. Coba itu. Dah, mana gue tahu kalau lo
belum naik. Ya kan motor mah namanya juga kan risiko mesinnya. Lu jadi apa bahaya? Makanya bini tuh dicek belakang ada kagak. Lah ya rasaan gua sama lu udah naik. Mau gitu doang mah jadi pokok bahasan. Kan aja jatuh bang, sakit. Rasa pantat ayah nih ganjel gitu. Assalamualaikum. Malam. Lu ketiduran di musola ya? Iya, abisnya ngantuk banget. Kan AA sholat subuh dulu. Abis sholat subuh kan tadarusan dulu. Sampai ketiduran, ngantuk banget. Lah, itu ada sepeda di luar. Iya ini gue yang mau maki ini, gue panggil sama bos gue, disuruh meeting gue, udah pentingan apa murun? Mbak, sepeda minta dibenerin mbak, kan AA suka banyak aktivitasnya, ngaji, orang raga, sama AA kan suka fanpage. Iya nanti gue benerin dulu, gue servis, jadi kalau kita punya duit kita beli yang gres, diganti ini. Biar lu nanti beda lu sama barunya sama teman-teman lu ya. Ya udah, enggak apa-apa, ini aja yang diservis. Kalau Bapak punya duit mah udah sini nanti ya tabungin. Nah, gua demen gua punya bocah begini nih. Artinya lu punya sebuah pemikiran bagus. Loh, ya nanti kalau gue punya duit, gue kasih sama lo tabungin. Isiin tabungan lo yang penuh. Ya. Udah, jagain tuh adik lo tuh. Ya. Gue mau ini dulu gue. Berangkat dulu gue. Ya, nanti Pak, jalan. Yuk. Mak, ntar sore AA mau izin dulu ya. Katanya teman-teman ngajakin ngebuburit di mari. Ya, nggak apa-apa. Mah, teman-teman AA mau ngabuburit di mari. Mau sholat asar, terus sambil bersih musola. Oh, emang teman-teman sudah pada ini? Sudah diizinin sama orang tua? Sudah. Oh, yaudah tuh kalau diizinin mah. Sudah, Ki, sana. Mah, perabotan Baba mana? Perabotan apa? Pacul, sapu, pelan. Thank you.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. Aduh. Ini apa sih dok? Sama, gua juga lemas. Bentar le, sabar. Bentar lagi juga jam maghrib. Loh, bapak lu kapan ngajar silat lagi? Insya Allah abis lebaran. Mudah-mudahan aktivitas kembali normal. Iya dok, sama dok. Biar kita bisa dapat sekolah. Biar aktivitas orang tua kita seperti hari-hari biasa. Amin. Dok, lu tahu gak itu makam siapa sih? Itu makam ajengan Komarudin bin Haji Nabilan. Dia adalah seorang ulama besar di kampung kita yang pernah berjasa menyebar luasan agama Islam. Dok, kita mau izin pulang dulu nih. Mau buka puasa di rumah masing-masing aja. Takutnya orang tua kita nyariin. Ya dah, tapi ke rumah gua dulu ya. Soalnya emak gue udah nyiapin buat paket bukber di rumah. Ayo. Ramadan tiba. Assalamualaikum. Ma, katanya teman-teman mau pada pulang nih. Katanya mau bukber di rumahnya masing-masing. Udah tuh, kalau mau pulang mah, udah nitip salam aja ya sama ya. Yang di rumah ya. Ambil catnya. Nih, kalau kadarnya buat buka di rumah ya. Ya, Ma ya. Sudah, pulang atas ha. Halo ya. Ya. Jadi. Ya. 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 Sore emen bang, kayak gini baru pulang, temannya penting banget. Ya namanya juga bos, ya mah menyangkut dunia gawean.
itu tadi gua ngeliat banyak bocah habis dari mari ramanya mah. Iya, habis main dari mari pada ngebuburit katanya. Emang itu dalam rangka apa? Ya, ngebuburit. Terus dari musola tadi ngebuburitnya. Ngebuburit? Tapi itu bocah orang apa ngapain? Agak, kagak ngapa-ngapain ini. Musola doang. Iya, jangan sampai bocah ini berbuat yang orang semenggara di tempat ibadah. Kalau yang baik-baik mah, alhamdulillah, yang bocah banyak kedulian sama tempat ibadah. Tapi jangan sampai bocah berbuat yang orang semenggara, karena nanti kita juga yang malu. Do. Ya. Oh ya bang, mana no THR? Masa kita mau lebaran nggak kue? Nah, lebaran mah jadi. Laksanakan. Ya, mana angkat kita mau fitrah ini. Udah waktunya. Lah iya. Yang namanya perintah agama aku udah dilaksanain, alhamdulillah nih gua. Dikasih persen gua sama bos gua. Nah, fitrah nih ya. Laksanain. Dan si Ridho, Dok, lu guru ngaji lu sabain, lu tuh silaturahmi. Ya. Iya. Tuh. Ah, gua dengar lu habis ngabuburit di musala. Iya, bersih katanya ya. Alhamdulillah kalau yang baik-baik mah gua dukung. Ya, tadi cuma bersih musala doang. Iya. Jangan berbuat yang orang semangga di tempat ibadah mah. Malu kita, ono katanya siapa bocah, anak siapa, anak murid pengajian siapa, anak murid perguruan silat siapa, gitu. Jadi bawa dong. Hal-hal yang baik nggak apa-apa ya, gua dukung banget. Lebaran mah 2% teman-teman lo ya, mulai pada peduli lo sama tempat ibadah, bebenah, bebersih, segala macem. Diajakinya abang mari. Ah ya, lebaran kita halal bihalal. Namanya kita kudu senang kita menyambut ini lebaran kita. Nih, orang mama lu ini. Alhamdulillah ini persenan dari bos. Nah, buat kepentingan kita lebaran. Gitu. Itu mungkarang fitrah itu ya, ya udah. Pokoknya mah atur sebaik-baiknya. Udah ya. Tuh, bentar lagi mau buka ini. Siapin ya. Dulu ya. Ya udah dah. Dulu nih dapur. Pokoknya persiapan buka puasa lo. Siap-siapin dah. Dodok, Umarim, Adi. Ya. Ah, ya.